welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini Hamin satu puasa, aku tuh kepengen ngajakin papa belanja bulanan. Karena di rumahku tuh bener-bener belum ada yang belanja, padahal udah Hamin satu. Sebenarnya aku juga mau ngajak mama, tapi mama tuh emang tipenya malas kalau buat pergi-pergi gitu. Mama tuh lebih mendingan nitip gitu. Tadi aku juga udah ngajakin, tapi mama gak mau karena pengen bebenah rumah. Jadi aku mau ngajak papa aja. Halo. Lagi ngapain? Lagi sini. Hah? Lagi. Ayo, mau belanja enggak? Tanggung habis asar. Tanggung habis asar. Ya udah boleh, tapi mau enggak? Mau. Mau ke mana? Ke situ aja. Ke Grand Lucky yuk. Yuk. Dila yang nyetirin deh. Itu yang di bidang sini yang apa? Farmer itu yang komplitnya. Farmers. Oke. Oke. Abis asar. Iya. Tadi lah, mana beli beli bulan? Ini ngapain? Jadi chat. Apa punya satu lagi tapi yang ini kayaknya biasa aja deh. Apa? Enggak biasa aja. Oh, terima kasih. Kan kemarin kan enggak. Iya. Jadi waktu kan yang aku ke Jepang bulan Desember sama Kak Fadil, aku tuh ke Mario World tuh pengen banget beli ini, tapi ngantrinya udah panjang banget, mau tutup, yang lain udah pada pegel, akhirnya aku enggak jadi beli. Terus ya, dibeliin. Ah! Masih ada popcornnya tapi. Bong. Basi dong. Enggak dong, emang popcorn bisa basi ngarang? Emang enggak bisa basi? Ya, enggak tahu. Kalau udah 3 tahun mungkin basi. Terus mana popcornnya? Di dalam sini. Oh, ya. Terus popcornnya benar-benar enggak kamu makan sama sekali? Aku makan, cuma oh. Ya. Jadi itu aku dibawain popcorn dari Jepang. Tuh, tinggal segini popcorn. Masih enak enggak? Oke. Manis. Mana-mana. Oh. Hmm. Makasih. Sama-sama. Tadi yang satunya dia ngasih aku minion. Ntar abis ini aku tunjukin. Jadi yang satu lagi Kak Fadil beliin aku ini. Minion Otto. Gemes banget. Terus nih ya, kalau mau pergi sama keluarga aku tuh, ya Allah, tadi papa bilang abis asar kan? 4:35. Bener sih, masih abis asar, tapi nggak jalan-jalan. Minta piring kecil kali po buat dipisahin dulu. Gimana makannya? Banyak banget. Masya Allah, tabarakallah. Kakak bisa. Ini berarti sampai besok sore nggak buka lagi. Sahur sama besok buka puasa nggak makan lagi, cuma minum teh doang. Iya kakak ya. Udah sekalian sama sahur itu. Sama buka puasa sama besok. Sekalian. Banyak banget, masya Allah. Kakak ayo ikut. Ikut. Alhamdulillah. Ikut ke farmers, ayo, kita belanja. Udah mau jalan dan ini sekarang udah jam 5:40. Kan aku bilang apa ujung-ujungnya jalannya maghrib. Outfit check. Ini aku pakai sweater doang sama celana jogger karena udah males mikir, paling bawahnya juga sendal doang. Bye-bye. Akhirnya jalan. Tadi katanya habis asar. Habis asar. Terus mama apa dibilangin molor sampai habis asar. Habis asar molor lagi terus. Sekarang jam 5:48. Padahal lagi di pom bensin, matiin dulu. Lewatnya lewat itu jalan baru. Oke, dilas bilangin jalan baru mana? Saya baru di sini, Mbak.
Bapak nggak hafal jeratnya? Baru saya baru pindah ke Jati Asih, Mbak. Dan nggak nyasa, saya baru satu minggu di sini. Bapak kalah sama saya udah 23 tahun di sini. Ya Allah. Seminggu Bapak tapi mirip sama Bapak saya deh. Banyak orang pada bilang begitu, Mbak. Namanya kalau nggak salah pakmu ya. Benar. Ini Bapak saya juga setelannya punya nih kaos kayak gini nih. Kebetulan memang ini. Oh Bapak Niro ya. Iya, ngefans gitu terus. Iya, saya ngefans banget sama terus bapaknya. Terus jadi geli juga. Iya, sama bapaknya Mbak gitu. Anak cewek ada, Pak? Ada, kebetulan anak saya mirip Mbak juga. Yang anak cewek saya, anak perempuan saya yang cewek yang paling kecil cewek. Kebetulan mirip sama Mbak juga. Umurnya sama. Mbak umurnya berapa? 23. Ya Allah, pas bener sama. 23. Anaknya Bapak lahirnya kapan? Bulan apa? Dua lima apa, Pak? 25 September. Lah, itu berarti saya, Pak. Alhamdulillah gak salah ucapnya. Papa pengen beli apa aja? Mau beli buat buka puasa sama sahur persiapan Ramadan. Iya, apa aja? Ciki. Ciki ball, cheese ball, terus sama Cheetos. Udah. Buat puasa persiapannya Ciki. Buat nonton TV. Iya, bapak kalau ngemil, kan kalau itu mama udah masak, kan? Angetnya bagus banget, cuman ketutupan kabel listrik. Tak ini kan adalah. All you can eat, go. Papa mau makan kintan. Hari ini mau ditraktir sama Dila buat kebutuhan. Bulan puasa menjalankan ibadah. Kalau ditraktir berarti ngambilnya harus yang banyak. Enggak, kasihan. Enggak yang banyak. Ngomong enggak apa-apa, ngomong. Ambil yang banyak. Fit. Nih, ini kesukaannya papa. Mau lagi enggak? Ini kesukaannya papa. Beli ya satu. Satu. Masih ada. Kan Dila makan di rumah. Enggak, masih ada. Dila tuh masih kecil kalau bapak ke minimarket, Dila duduk di sini. Iya, dulu aku selalu maunya duduk di sini. Di sini, duduknya di sini. Kak Fadil di depan. Bawanya berat dong. Iya, maaf ya, dulu. Iya, berat. Yang penting sekarang kan di terakhir kan. Ini Kak Fadil suka ini. Coba. Kak Fadil. Dia suka Twister. Kalau misal mau kalau sukaan ini apa? Umi Salma dulu. Namanya Gila, kesukaannya ini. Iya, mamanya papa. Itu mama aku. Ini anaknya nurun. Papa emang suka ini? Suka. Tapi iya sih, kayaknya enak. Ini, Dila suka ini. Ya, tapi dia gak ada yang gedenya, rasa maca. Ada sih, kayaknya di belakang, cuman yang kecil aja deh. Kita kan mau buat bulan puasa ya, Pak. Yang kita jajanin jajanan. Iya, kan buat ngemil. Kart kesukaan papa, jajan ciki. Jajan ciki nih, bapak-bapak kesukaannya jajan ciki. Sama kacang. Mana ya? Ciki kesukaan aku itu adalah ini. Di atas. Tapi aku tuh lagi ngurangin makan sebenarnya karena jajan mulu. Karena boleh deh, ini yang kecil. Tapi Kak Isan juga suka. Kita ambil. Kacang. Oh, giginya lagi sakit. Gak bisa makan kacang. Biasanya kesukaan papa. Kita apa, belinya yang apa? Ini rasa... papa suka yang rasa moka. Iya, nanti ada yang itu lagi nanti. Ini ada rasa leci, Pak. Papa gak suka ya? Yang itu, yang Koko rose pandan. Oh, ini rose. Iya. Terus papa tuh sama mama harusnya yang ini.
yang sugar free nih, Tropicana, ada sirupnya, mau cobain gak? Satu. Enggak, ini aja. Di rumah ada. Duh, belum ada. Mau gak cobain satu? Oh, pandan itu, jangan pandan, yang rosnya. Atau yang jeruknya? Enggak, yang ros, ini ros nih. Ini ros. Tapi beda merek, mama sukanya biasanya Marjan. Ini kesukaan Kak Fadul banget nih. Ini kesukaan Kak Fadul banget. Iya, bener. Nih. Dia bisa berapa hari doang ngabisin ginian. Ini boleh juga coba ini. Nah. Ini. Ya kan, kalau enak mah. Sirup berasa koko pandan, sugar free. Iya, kalau enak jadi bisa itu. By the way, fun fact, aku tuh gak suka sirup tau guys. Papa pernah nggak lihat Dila minum sirup bulan puasa? Dila nggak suka sirup, Dila sukanya green tea. Iya, sukanya kopi. Sama jus kan, sama jus kan? Iya, aku biasanya sukanya ngopi, ngopi parah. Jadi aku kurang suka sirup. Dan aku aja tuh biasanya kalau makan di restoran, di luar, aku tuh selalu belinya air putih doang. Jarang banget beli minuman rasa tuh kayaknya dalam 2 tahun bisa dihitung jari doang. Kalau ini kesukaan Kak Fadil. Oh my god, my love. Aku suka banget momogi coklat. Kita beli 2. Terus kakak itu tuh nitip popcorn. Dia katanya lagi pengen banget popcorn. Tapi maunya yang ada almondnya. Yang mana? Kayaknya gak ada deh. Beliin ini aja kali ya. Ya, dia juga suka ini kakak. Terus mau beli tisu. Ini aku pengen rekomendasiin kalian deh. Aku udah 2 tahun apa 3 tahun ya ganti tisu aku tuh ke bambu tisu biar lebih ramah lingkungan. Aku pakainya tuh yang bambu karena bambu tuh salah satu tanaman yang pertumbuhannya paling cepat di dunia. 30 kali lebih cepat dari pohon biasa dan harganya enggak beda jauh. Ini ya, kita bandingin, ini harga 17.900, isinya 150. Biasanya kan pada pakai tisu apa sih? Paseo kali ya. Nih. Ini isinya 130. Harganya malah 20.000. Ini yang isi 100 15.700. Kayak, dan menurut aku daya serapnya masih mirip banget gitu loh. Tidak ada masalah. Nih, aku pakai yang tisu kayak gininya. Aku juga pakai yang buat toiletnya. Cuman kayaknya yang buat toilet raknya enggak di sini deh. Gimana ya? Di sana tuh biasanya. Aku kepisah sama papa ini dari tadi nggak ketemu-temu, papanya di mana? Geng, ketemu. Tuh, lagi ngacir-ngacir sendirian. Papa, dicariin. Iya, papa kan nyariin dia lah. Jadi beli apa? Papa belinya susu sama beli coklat. Jadi coklat susu. Dibikin nggak? Iya, dibikin. Bubuk, kita tuh pakai susu panas. Jadi jadi hot coklat. Ah, neng, Kak Fadil beliin. Beliin ini. Kenapa ada yang tutupnya biru, ada yang tutupnya putih? Bedanya apa? Hah? Kita lihat yang expirednya paling lama. Ini tanggal 9. Masa coklat. Itu kita, tadi tutup biru kan? Iya, kita ya. kampanye biar serumah minum ini. Berhubung kita beli 2. Boleh, Ultra Milk kalau mau masuk. Marina brand. Apa ini? Oh, duri lemak, ikan. Ikan pindang. Bandeng. Pindang. Mama titip nugget buat Kak Fadil kan makannya everyday nugget kalau di bulan puasa. Nih. Enggak tahu sih orang rumah pada suka apa enggak karena biasanya Fiesta. Cuman aku suka, jadi kita beli. Nih, ini tuh dia kayak full daging banget gitu loh. Nih, mau kentang yang ada gambar rumahnya nggak? Oh iya. Yeah. Sekarang aku kalau ngeliat ini itu papa. Iya. Yeah, yeah. Aku bisa inget sih ada rumahnya di situ. Itu rumahnya kan rumah itu. Iya bener sih. Yeah. Aku mau yang mana? Yang gerigi apa yang lurus? Lurus, silakan lurus. Ini bedanya apa warnanya? Ini gede. Oh. Ini kecil. Ini paling enak warnanya. Oh, yang ini ya, biasanya apa ya? Iya, yeah. Golden Farm paling enak. Ini ketupang Kak Fadil chicken wing. Oh, ada yang kecil kayak gini baru tahu. Iya, ini yang kecil, Pak. Ini enggak ada. Habis kali ya diborong. Nah, sedih banget. Ini masih ada di bawah rumah, bukan satu. Oh, ada di rumah. Baru satu terakhir. Eh. Kok sedih enggak ada? Kecil. Ini beli kecil. Pas, ada lagi ya? Sayang enggak sih beli ini yang kecil apa enggak usah dulu?
Ya enggak ada, enggak apa-apa, Teh. Oh gitu. Itu kan suka minta kalau sahur. Ya sih, dia mau buat sahur. Coba ingat dulu di sini. Duduknya di sini, kaki di sini. Kalau di situ, kalau kau tuh sambil ngucap-ngucap kaki. Sekarang masih bisa nggak? Gua bisa, gua kuat. Berat orangnya. Oh, sudah. Bukan udah gede, bukan udah gede. Nggak apa-apa. Yuk. Aku suka banget. Oke, bentar. Hilangin dulu ya. Satu, dua. Gede ini apa yang ini aja, Pak? Ini aja ya. Satu, dua. Dua boleh. Dua boleh. Boleh satunya yang boleh yang warna-warni enggak? Enggak deh, yang warna-warni yang kecil aja buat Dila. Pasti padahal. Kan kalau bikin roti bakar. Benar. Roti bakar kan. Roti bakar spesial. Nih, aku yang kecil yang warna-warni. Nih. Nih deh, ini mereka ikan hidupnya ditaruhnya di sebelah rak ikan. Yang di sininya. Harusnya jangan sebelahan gak sih? Atau kayaknya harusnya mereka gak usah ditampilin di sini. Kasihan. Kesukaan papa. Beli. Ini aja kecil-kecil ya? Yang ini aja? Iya, kalau yang ini kan yang gendut. Itu yang... Apa maunya yang mana? Ini. Udah gak bener. Pancet. Sama, ini pancet kecil. Bukan ini peci. Gak ngerti dia lah udang. Dimau deh nih, udah makan udah kenyang ini. Udah, taruh. Ini dia lagi. Udah waktunya pulang udah. Apa yang belum ada? Sampo mau kondisioner. Ya udah. Terus apa lagi, Ma? Udah deh, selesai. Belanjanya selesai. Makasih Mbak ya. Belum dibayar, Pak. Yeah. Oke. Ada lagi. Oh, rentu lagi. Udah ya, Kak, habis. Jadi segini totalnya. Makasih Mbak. Ini tadi belanja di Farmers totalnya segini. Mana nih? Jadi segini. Padahal perasaan kayaknya ngambilnya enggak sih banyak ngambilnya. Beliin mamah jus. Gak usah. Sekarang mau ke Uniqlo, Papa. Uniqlo. Ngambilnya harus banyak, kamu boleh dikit. Enggak jadi pulang turun. Suruh langsung turun. Masuk. Hah? Bukan Papa tadi, itu orang lain. Ini coba lihat dulu, bisa gak nih? Nih. Kalau itu jin sama papa suka. Ya punya sih jin. Itu yang itu M, XL-nya di bawah. Ini papa udah punya ini. Nah. Sama gini bahannya. Ya berarti kalau udah punya, yang lain aja. Yang ini aja kali ya. Hitam. Keren ya. Keren, cakep. Ini itu dongker bukan hitam. Ini bagus nih gini. Tapi papa suka garis-garis. Nah, ya. Pede enggak makainya? Ntar gak dipake, pengen-pengen doang. Coba.
pada di rumah bagus-bagus aja liatnya. Yang penting papa pede makanya. Kalau dibeli pede. Ya udah kalau gitu taro sini. Ya dulu. Itu ukuran XL paling bawah. Yang ini. Ya udah punya yang ini biru udah ada. Kalau udah punya jangan. Yang hijau. Papanya lagi ke fitting room lagi nyobain celana. Terus akunya lagi gabut di sini karena kayaknya lagi nggak ada yang pengen dibeli. Apa ya, kayaknya lagi nggak butuh apa-apa. Jadi kalau lagi nggak butuh apa-apa, nggak usah dibeli, boros. Kita harus menghemat. Iya. Enggak. Bapak nggak mau, bapak nggak mau. Bapak mau bayar. Itu dulu mau bapak dulu. Bapak mau bayar. Hi. Lagi di Jepang tadi ya pak. Udah pulang. Oh, udah pulang. Bapak mau bayar, bapak kontan aja. Gak mau, itu duitnya dikaretin begitu, malu banget. Biar gak berantakan. Orang dulu gini. Pake ini kira sih deh. Enggak. Mau apa-apa? Bapak kontan aja udah. Kira sih. Terima kasih ya mbak. Ya nantinya ya. Makasih ya mbak, tadi belanja ini buat puasa jadi kamu mesti bilang makasih mbak ya? Iya kak. Kamu mau dibeliin, makasih mbak. Terima kasih ya. Makasih Pak Mo. Terima kasih ya. Iya. Nggak dulu masukin dulu. Iya, anak kesayangan aku. Dibeliin Clara, dibeliin. Yang dari ko David sama ko Putra. Nah, terus pakai sepatu itu, pakai celana itu, terus pakai gituan yang buat punya Dila. Iya, pakai headphone. Headphone yang Apple itu. Punya Dila pinjam terus. Kacamata hitam. Widih. Jalan. Terus pagi-pagi. Iya, jalan-jalan. Iya. Iya, boleh. Keren. Abis. Sekarang udah sampai rumah, ini belanjaannya ada 3 kardus. Tadinya aku tuh pengen sekalian bikin konten nata-natanya gitu loh ke lemari, tapi lemari di rumahku berantakan semua. Lemari storage berantakan, kulkasnya berantakan. Udah sekian dulu shopping vlognya, sampai ketemu di video selanjutnya.